Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin di seluruh tanah air, Nabi Nuh diberi umur 950 tahun berdakwah sepanjang hidup. 800 tahun beliau dakwah, dapat pengikut tidak lebih 80 orang. Rata-rata 10 tahun satu. Yang dihadapi ini umat yang kurang ajar, bandel, bajingan, tengik. Kalau diceramahi, telinganya ditutup dengan tangannya. Ini saking kurang ajarnya ini umat. Diberikan dakwah, telinganya ditutup dengan tangan. Nabi Nuh ketika di puncak kesabarannya munajat, "Ya Rob, bagaimana Nuh? Siang malam saya berdakwah kepada umat ini. Saya sampaikan risalahmu, saya canangkan seruanmu, saya sampaikan ajaranmu. Inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Siang malam saya berdakwah kepada umat. Wa inni kullama da'autuhum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim." Tiap kali saya sampaikan dakwah kepada mereka, mereka tutup telinganya dengan tangannya. Saya tidak sanggup menghadapi umat seperti ini, ya Allah. Habis mau kamu bagaimana, Nuh? Sikat saja sudah semua ini. Bikin mati saja. Nanti kalau punya anak, anaknya kafir lagi. Lebih baik bapak moyangnya, mbah-mbahnya sikat semua. Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayyara. Jangan disisakan orang kafir, habisin semua. Itu mau kamu? Iya. Buat kapal Nuh, nanti aku turunkan banjir. Dengan apa saya membuat kapal, ya Rob? Pakai kayu, Nuh. Kayunya dari mana, ya Rob? Dari pohon tentu. Pohonnya belum ada, ya Rob. Tanam dulu, Nuh. Membuat kapal, kayunya nanam pohon dulu. Apa artinya? Perjuangan bukan simsalabim abragedabra. Perjuangan bukan makan lombok, ini hari dimakan, ini hari pedas. Perjuangan itu proses. Ada keringat, ada air mata, ada darah, tempo-tempo nyawa. Itulah perjuangan. Sudah pohon ditebang, buatkan kapal di tengah kampung. Umat unjuk rasa lagi. Nuh makin gila. Bikin kapal di tengah kampung, mau belayar kemana? Selesai Nuh, selesai ya Rob. Naik. Orang-orang yang beriman bersamamu, naik. Binatang serba sepasang, naik. Naik Nuh, naik orang beriman, naik binatang serba sepasang. Gerimis mulai turun. Setelah kapal semua terisi, Nabi Nuh kontrol. Sudah naik semua? Sudah, Nuh. Mas Bejo, ada? Ada. Bawa painem, naik sudah masuk. Oke, hey, Kanan anak saya ikut tidak naik kapal. Kami tidak lihat, Nuh. Turun ke bawah. Ada Kanan? Kami tidak lihat, Nuh. Naik ke atas buritan. Kelihatan Kanan tidak ikut naik kapal. Kumpul bersama orang kafir di daratan. Inilah potret kehidupan. Kumpul dengan orang-orang kafir. Berapa banyak anak-anak kita tidak mau ikut orang tuanya ke masjid, kumpul dengan orang-orang kafir di tempat maksiat. Nuh karena sayang kepada anak, dari atas kapal memanggil, "Ya bunayyir kam ma'ana." Ya, ini bahasa orang manggil, Pak. "Kanan, kesini nak, naik kapal sama papi." Ini terjemahan bebas. Jawab Kanan di bawah,
Tidak mau Pak, saya di sini saja. Jangan nak, Allah sedang murka, akan turun banjir. Kalau datang banjir Bapak, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Saya akan naik ke gunung tinggi yang bisa menyelamatkan saya dari banjir. Kan'an naik ke gunung tinggi, gunung pun tenggelam dihantam banjir. Dalam puncak kepedihan, Nabi Nuh akhirnya sadar. Ya Allah, kalau orang kafir tenggelam, memang saya yang minta, tapi Kan'an kan anak saya. Nuh, anggap Kan'an bukan anakmu. Wa innahu amalun ghairu salih. Nuh sadar, akhirnya bilang, ana urid wa anta turid, wallahu fa'alun lima yurid. Aku punya kemauan, kau Kan'an punya kemauan, Allah juga punya kemauan. Kemauan Allah lah yang akhirnya jadi kenyataan. Nek, sekarang juga kita ngadepi musim banjir. Bukan banjir air saja, banjir peradaban-peradaban yang masuk ke negeri kita. Banjir maksiat, banjir munkarot. Kalau kita sudah ke masjid, kita sudah naik kapal. Tolong kontrol anak-anak kita. Tolong kontrol tetangga kita. Ayo naik kapal. Banjir. Ditutup ayat ini dengan wala'allakum tashkurun, atas hidayah yang diberikan kepada kita, kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan, bisa takbiran, dan diakhiri dengan ungkapan tasyakkur, tasyakkur dan tafakkur, mensyukuri nikmat. Saya berulang kali mengingatkan, nikmat bisa berubah menjadi azab kalau kita tidak pandai mensyukurinya. Bayangkan Pak, tahun 87-an kita itu jadi negara yang bersuasembada pangan. Beras kita cukup untuk rakyat kita. Sekarang kita jadi pengimpor beras terbesar. Kita beli beras ke Vietnam, kita beli beras ke Thailand, ke negara-negara yang lebih kecil dari kita. Kenapa? Karena sawah kita, kita tanami gedung dan beton. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, aku tambah nikmat. Kalau kamu ingkar, tidak pandai bersyukur, awas azabku pedih. Maka ungkapan saya, orang kaya bisa masuk surga karena hartanya. Orang kaya bisa masuk neraka juga karena hartanya. Syukur apa tidak syukur?